pulangkan ke parku lagi tu. Dimasuk. Okay guys, kali ini kita akan bermain lagi perahu remote control. Kita sudah kapok ya guys bermain di udara, beli-beli drone. Kali ini Sefa mau unboxing racing boat. Itu di dalam, ada di dalam. Oh, itu dia. Guys, kita main di pantai dekat rumah siapa ya, guys? Tapi ini berangin, guys. Iya. Semoga perahu kita aman ya, teman-teman. Tidak oleng. Tidak oleng. Nanti kalau terbalik, rusak langsung. Oh my god. Guys, pantai ini kotor sekali, guys. Racing boat. 1, 2, 3. Wow. Ini dia, teman-teman. Wah. Tipu. Ini dia, guys. Ini. Apa namanya ini? Racing boat. Oke guys, kita coba apakah bengkel berfungsi. Oke, berfungsi. Lumayan. Ada bengkel. Kita agak ke dalam sedikit, guys. Ya. Jalan, Kak. Aman-aman, gas. Waduh. Kayaknya ini tidak cocok bermain di pantai ya, guys. Basah. Ah, ini mah terlalu keren. Harus ganti, harus ganti perahu yang satu. Oh iya. Oke, gas. Waduh, berombak kalau main di pantai, guys. Maju. Oke. Maju terus kemari. Maju. Waduh. Terbalik, teman-teman. Jadi, guys. Lagi. Perahu kita masuk air, Kak. Perahu kita masuk air. Bisa. Ya, tapi masuk air ini. Ah, kita cari tempat yang lain. Let's go. Ternyata bermain di sini tidak bagus ya, guys. Mbak. Nanti kita coba ganti kapal yang lebih cepat. Ternyata ini. Mau kita main di tempat yang lain. Let's go. Let's go. Jadi guys, karena kita gagal gara-gara perahuku tidak kuat, jadi kita tes di kolam ya. Karena pantainya berombak tadi, guys. Oh. Nah. Terlalu sempit ini, Kak. Ayo jalan. Guys, ini rusak ya, guys. Perahu tak berguna. Yang baru. Oh, jadi? Dasar. Nanti dibuang baru jadi. Tidak guna itu dia. Tidak berguna. Ini remote juga. Ini dia, guys. Mas. Wow. Tapi sudah malam. Nanti kita main besok ya, guys. Oke, okay. Simpan dulu. Nanti besok kita coba, teman-teman. Perahu jelek sana. Jelek. Itu baru? Baru. Bos ya.